Bacaan pertama diambil dari kisah para rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah para rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, Orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia," kata mereka. "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut," katanya. "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba, rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan." Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai tiga kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit, dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari kaisarea, lalu kata roh kepadaku, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami." Bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah roh kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah, "Aku akan perkataan Tuhan." Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin Aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Marilah kita menanggapi pembacaan yang pertama dengan kita menyanyikan pujian dari Mazmur 148 secara berbalasan. Judulnya adalah Langit dan Bumi, Pujilah Dia. Yang memberi perintah semata tercipta Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya ketetapannya pun kekal. Biar semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, puji Tuhan. Semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan sebab memberi berita semua tercipta Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya tetap yang pun kekal Dia Tuhan yang mengatasi alam Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melingat, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah." kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmanya, Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmanya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu kamu akan mencari aku dan seperti yang telah ku katakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sesehari Haleluya Halo. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri karena ini pertama kali saya berdiri di hadapan Bapak, Ibu semuanya. Nama saya agak original, Bapak, Ibu. E, dari namanya Bapak, Ibu sudah tahu saya berasal dari mana. Gitu ya. Nama saya Ujun Junaidi, karakter namanya diulang-ulang. gitu ya. Ini ciri khas Jawa Barat. gitu. Saya berasal dari Bogor, dan saat ini sedang menjalankan uh, tahap orientasi sudah selesai dan sedang mempersiapkan diri untuk percakapan gerejawi sebagai calon pendeta di KKI Guntur. Semoga kita bisa saling mengenal uh, lebih dekat. Bapak Ibu yang terkasih, pasti setiap kita sepakat bahwa mencintai atau mengasihi merupakan Tugas kita semua sebagai orang Kristen pasti tidak ada yang menyangkal hal itu. Kalau ditanya, "Apa sih ciri khas orang Kristen? Apa yang membedakan ia dengan yang lain?" pasti sebagian dari kita memahami, "Oh, kasih, kasih menjadi ciri khas dari orang Kristen." Namun, masalahnya, Bapak Ibu, bagaimana kita mengasihi dan kepada siapa kita mengasihi itu yang menjadi persoalan? Sebab, seringkali pada praktiknya, kita menempatkan batas-batas tertentu di dalam kita mengasihi. Ah, saya mengasihi karena dia baik kepada saya. Kalau dia udah nggak baik, nanti dulu, pikir-pikir lagi ngasih. Saya mengasihi karena dia satu hobi dengan saya. Kita biasa bersama-sama melakukan segala sesuatu bersama. Dia satu gereja dengan saya, dia satu agama dengan saya. Dia begini, dia begitu, terlalu banyak kriteria yang kita pikirkan untuk kita mengasihi. Dengan kata lain, bapak, ibu, saudara, kasih yang kita lakukan cenderung. Bersifat kondisional, kondisi-kondisi dan batas-batas itu malah kita ciptakan sendiri. Dengan kata lain, tema mencintai tanpa batas ini ingin mengajak kita merenung bersama. Perlu ada upaya meluruhkan batas-batas itu, menembus tembok-tembok itu, bahkan keluar dari kotak-kotak yang kita buat sendiri sehingga kasih Tuhan Yesus kasih Kristus itu bisa disebarkan. Dan pertanyaannya gimana caranya? Apa yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2012 menjadi salah satu tahun yang cukup berkesan buat saya. Waktu itu saya masih berkuliah di STT Jakarta dan dalam salah satu fase perkuliahan yang harus dilakukan Mahasiswa-mahasiswanya harus melakukan studi lapangan, bukan ke gereja, tetapi ke lembaga masyarakat. Dan saya waktu itu dikirim ke sebuah pesantren di Majalengka. Biasanya kita live in gitu ya, pernah ada program remaja atau pemuda live in di pesantren ya, satu dua hari paling lama seminggu ini, hampir tiga bulan, Bapak Ibu. Saya bersama dengan... Satu orang rekan saya tiga bulan hampir tiga bulan di Majalengka di sebuah pesantren tinggal bersama di sana bahkan sempat merasakan uh, puasa karena timingnya pas waktunya pas bertepatan dengan bulan Ramadan saya mencoba untuk puasa sekitar seminggu bangun sahur dibangunin nama santrinya ah bangun ah. sahur katanya. oh iya sahur ya ikutan makan dan yang menarik ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan menurut saya waktu itu kita bersama sekitar 100 santri yang lain duduk di bawah gitu ya lesehan sahur bersama dan kiainya datang lalu e, memanggil saya untuk sahurnya jangan bareng santrinya bareng kiainya gitu wah ini kan suatu sesuatu buat saya gitu kamu juga kan ustadz kan, di sana kan di di Kristen katanya gitu. Kamu juga kan ini calon ustadz gitu. Jadi ayo bareng bareng sama kami gitu sama dewan kyainya. Akhirnya kami makan bersama dan seumur hidup saya bapak ibu baru kali itu saya mendengar ajian maghrib yang begitu indah sekali gitu ya. Karena saya ikutan puasa gitu. Jadi saatnya berbuka gitu. Itu menjadi apa penantian yang luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa mahasiswa teologi, calon pendeta malah dikirim ke tempat-tempat yang seperti itu, dikirim ke pesantren untuk apa? Melakukan kristenisasi? jelas kalah gitu ya kita cuman berdua yang itu berapa ratus di sana. Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu, untuk mengikis prasangka, untuk merentuhkan tembok-tembok kecurigaan. Bahkan yang mengejutkan saya, Kiai yang mengasuh pondok pesantren itu berkata, orang Kristen itu harus melakukan kristenisasi. Wah, tuh saya kaget sekali ini Kiai yang bilang seperti ini. Kristenisasi dalam arti bukan memindahkan agama orang lain, tetapi menyebarkan nilai-nilai Kristus di tengah masyarakat. Begitu juga dengan Islam, harus melakukan islamisasi. Dalam artian, bahwa kita harus menyebarkan nilai-nilai Qur'ani gitu, di tengah masyarakat. Ini pengalaman yang berharga buat saya, pengalaman yang bukan hanya dijadikan sebagai syarat kelulusan, tetapi perjumpaan yang otentik, perjumpaan di dalam keseharian. Dengan berjumpalah, kita bisa mengikis prasangka negatif itu. Santri-santri pada nanya, "Bang, kenapa Kristen begini sih? Kenapa Yesus disebut Tuhan sih? Apa artinya Tritunggal?" Oh ini susah-susah gitu ya pertanyaannya. Tapi mereka penasaran dan mereka bisa tahu dengan berjumpa melalui perjumpaan, maka pengenalan bisa terjadi. Tak kenal maka tak sayang. Gimana bisa sayang kalau kenal aja enggak? Gimana bisa kenal kalau berjumpa pun kita enggan. Prasangka. Prasangka adalah tembok pertama yang harus dibongkar karena gara-gara yang satu ini Bapak Ibu perjumpaan tidak akan pernah terjadi Oh jangan dekat-dekat dia, dia mau begitu Kita menempatkan orang dalam kelas-kelas tertentu dan melabelinya Dan jika itu terjadi maka perjumpaan yang sejati tidak akan terjadi Nah, terkait hal ini, Bapak Ibu, pernah rekan saya, seorang pendeta, mengalami pengalaman yang unik juga soal prasangka, soal asumsi. Suatu hari Minggu, ia adalah seorang pendeta, jadi ia uh, suatu hari Minggu dia berkhotbah di luar kota, ia mengendarai mobil, dan seperti biasa, kalau dia naik mobil, dia masih pakai pakaian yang polos gitu ya, santai, pakai kaos oblong biasa gitu, belum uh, berganti baju. Lalu di tempat parkir di gereja itu tertulis parkir khusus pendeta. Gitu. Dia parkir di sana, ya bergegas memarkirkan mobilnya dan dengan hanya menggunakan kaos itu dia keluar dari mobil lantas seorang bapak menegurnya. Mas maaf mas jangan parkir di situ, itu parkir khusus pendeta. Oh dengan tersenyum rekan saya ini menanggapi, oh iya maaf pak saya akan pindahkan segera mobilnya. Lalu kebaktian dimulai, singkat kata pendeta itu berkhotbah dan selesailah kebaktian itu. Lalu si bapak ini e, bersalam-salaman seperti biasa di depan dan dia bersalaman dengan si bapak yang menegur e, tadi pagi. Gitu. Dijabat tangannya, dilihatin mukanya, kok rasanya kenal gitu ya. Ketemu di mana gitu. Lalu, rekan saya ini menjawab atau berkata, "Saya yang parkir tadi pagi, Pak. Aduh, dengan muka merah, bapak itu berkata, 'Aduh, maaf, Pak, saya minta maaf, saya pikir bapak supir gak kelihatan sih, kayak pendeta.' Katanya. Saya kira, perkiraan, asumsi, prasangka bukan hanya mencegah kita untuk menyatakan kasih, tetapi juga membelenggu kita." Sehingga kita tidak bisa keluar, tidak bisa berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaikan katak di dalam tempurung, pikiran kita terkungkung, pemahaman kita mentok karena prasangka yang kita bangun sendiri. Dan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema: mencintai tanpa batas. Oh, tidak mudah. Sungguh-sungguh tak mudah sebab kita sudah terlalu nyaman dengan batas yang kita buat. Kita terlalu nyaman dengan orang-orang seagama, dengan orang-orang segereja, dengan orang-orang yang satu pemikiran dan lain sebagainya. Kita terlalu asik berada di dalam kotak yang kita buat. Sehingga ketika firman Tuhan mengajak keluar dari kotakmu, lampaui batasmu dalam mengasihi, oh butuh waktu, Butuh perenungan yang panjang. Sungguh, suatu hal yang tidak mudah. Untungnya, Bapak Ibu, nah ini ada untungnya. Kabar gembiranya, ini untungnya hari ini kita berjumpa dengan seorang murid Tuhan yang sedikit banyak satu tipe dengan kita. Siapa dia? Petrus. Pada bacaan pertama, kita dapat melihat bagaimana seorang Petrus mengalami transformasi berpikir. Petrus dipaksa keluar dari batas yang ia tetapkan. Bagaimana tidak, sebagai seorang Yahudi dan sebagai seorang pengikut Kristus, ia tahu benar bahwa Roh Kudus sudah tercurah atas mereka dan atas saudara-saudara mereka. Petrus tahu benar bahwa sebagai seorang Yahudi, ia menjaga tradisi kesalehan. Ia disunat, ia tidak makan makanan yang haram, ia hanya makan makanan yang halal. Ia tidak berkumpul dengan orang-orang yang tak bersunat apalagi duduk makan bersama dengan mereka. Tapi hari itu Tuhan sendiri datang dan berfirman kepada Petrus melalui penglihatan. Kain lebar turun dari langit, di dalamnya keluar berbagai jenis binatang lalu ada suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tidak suruh makan makanan haram tidak masuk di akal gitu nggak bisa tidak Tuhan sebab belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku kata Petrus seolah-olah ia ingin berkata itu haram Tuhan itu salah itu najis itu tidak layak dimakan Tuhan yang benar itu saya saya melakukan apa yang benar. Ini kata bahasa Sundanya sama apa kekeh gitu ya. Ini yang benar. Gak mudah buat Petrus untuk keluar dari kotaknya karena dia hidup dari tradisi itu. Bahkan penglihatan ini datang sampai tiga kali, menunjukkan proses perenungan seorang Petrus yang diajar oleh Tuhan. Bahwa siapa yang menentukan benar atau salah, bukankah Tuhan sendiri? Apa sebenarnya maksud dari penglihatan itu? Halal dan haram adalah soal identitas, soal kekudusan. Bangsa Yahudi hidup kudus dengan menjaga makanan mereka, identitas mereka. Artinya, mereka menjaga identitas sebagai bangsa yang diselamatkan secara eksklusif. Di luar bangsa mereka, tidak ada keselamatan. Dan pemahaman ini yang dihidupi oleh Petrus, mendarah daging, dan saat Tuhan berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus termenung, panjang berkali-kali menunjukkan tidak mudah bagi seorang Petrus untuk mengerti kehendak Allah, tidak mudah untuk berubah. Namun akhirnya Petrus mengambil sebuah sikap. Ia bersedia diubahkan. Pemahamannya dibaharui. Ia mengalami upgrade sistem. Ia kini tahu bahwa tidak ada lagi halal dan haram yang ditentukan oleh manusia. Bahwa Injil dan kasih karunia Allah harus disebarkan kemanapun. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja tetapi juga untuk orang non-Yahudi dan tepat saat itu juga tiga orang berdiri di depan rumah mereka orang asing mereka bukan orang yahudi tetapi roh kudus juga turun di atas mereka dan kesimpulan Petrus ayat 17 jika Allah memberikan karunianya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus bagaimana mungkin aku mencegah dia Siapa kita yang berhak mengatakan ini, Tuhan? Yang benar, yang benar tuh kayak gini: "Bukankah kebenaran sejati berasal dari Tuhan, dan ketika Tuhan mengatakan, 'Pergilah, kasihilah, keluarlah dari batasmu'? Maka siapakah kita yang berhak mengatakan, 'Tidak, Tuhan mengasihi itu harus seperti ini, begini, di sini, kepada orang ini'?" Petrus dibaharu dan mengundang kita juga untuk merenung. Sudahkah kita berani membarui diri kita? Kita sering mengira bahwa narasi ini, cerita ini adalah tentang pertobatan Cornelius karena dia dibaptis sekeluarga dan bertobat. Betul, tetapi kita lupa bahwa bukan hanya Cornelius yang diubahkan, Petrus pun mengalami perubahan. Tidak mudah menjadi Petrus. Lagi enak-enaknya istirahat di ruang atas. Tiba-tiba muncul orang asing yang ingin mengenal Tuhan dan minta dilayani. Pengalaman yang mengusik, pengalaman yang tidak enak, dan menggerakkan kita untuk keluar dari zona nyaman. Pengalaman yang tidak akan terjadi kalau ia hanya mengunci pintu rapat-rapat, berdiam di dalam kamar, mengurung diri. Apatis terhadap orang asing yang mengetuk pintunya, yang minta dikasihi, dan Roh Kudus berkata, "Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang, meskipun bergumul." Petrus tahu Allah menyertainya, tak mudah berubah, tetapi Petrus tahu Roh Kudus menemaninya supaya Ia tidak bimbang. Dan undangan bagi setiap kita untuk mau belajar dan mau diubahkan sama seperti Petrus. Bapak ibu yang terkasih, Injil Yohanes mencatat ada perintah baru kepada para murid. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Saya mengajak bapak ibu berpikir, saling mengasihi bukanlah perintah yang baru. Karena dalam Kitab Taurat pun para murid sudah tahu bahwa hidup mereka ya memang harus saling mengasihi. Lalu, di mana yang baru? Apa barunya? Perintah ini menjadi baru karena mereka diminta keluar dari pengetahuan mereka. Ah, udah tahu harus mengasihi. Perintah ini disebut baru karena mereka diminta keluar dari apa yang mereka tahu yang mereka tahu menurut hukum Taurat hukum Yahudi sesama manusia adalah ya satu suku satu etnis bangsa Yahudi tapi di sini mereka diajak untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi mengasihi dengan cara Yesus mengasihi dengan sudut pandang Yesus itu yang baru bagaimana ia mengasihi seorang perempuan yang berzina bagaimana ia duduk makan dengan pemungut cukai bagaimana ia bergaul dengan orang-orang berdosa tidak menghakiminya tetapi hadir jadi sahabat buat orang yang diasing itu yang baru sebuah kasih yang menembus batas kasih yang tak berujung Bapak Ibu yang terkasih, kini perintah itu digaungkan kembali buat kita. Di tengah sekat-sekat perbedaan yang ada di negara kita, di bumi pertiwi ini, siapkah kita mendobrak sekat itu dan menyambut sang asing yang mengetuk pintu hati kita? Saat perbedaan digoreng di Indonesia dengan sedemikian rupa oleh segelintir orang, siapkah kita belajar Mengikis prasangka-prasangka negatif bahwa mereka pun adalah kita, sama-sama anak bangsa, sama-sama hidup di tengah kepelbagaian Indonesia. Perintah itu menggema kembali hari ini buat kita. Mari bersama-sama belajar, pertama-tama berani membarui pemahaman kita pengetahuan kita bahwa Allah mengasihi semua orang tidak pandang agamanya tidak pandang etnis suku ras hobinya Tuhan mengasihi mereka maka undangan bagi kita juga untuk mengasihi mereka meskipun tak mudah seperti Petrus yang butuh perenungan luar biasa yang kedua berani mengenal Perbedaan itu bukan hanya berhenti kepada apa kata orang, si A begitu, si B begitu, enggak. Kenalilah, mengalami perjumpaan secara otentik. Tahu betul, duduk perkaranya, kenal betul bagaimana dia hidup, dan lain sebagainya. Berani untuk mengenal perbedaan, dan terakhir mau bertindak, menunjukkan kasih dalam aksi sederhana, terutama. Bagi Indonesia, rumah kita bersama. Beberapa hari yang lalu, sosial media diramaikan dengan sebuah berita segar dan damai dari Kota Bandung, dari kampus Universitas Kristen Maranatha, di mana seorang dosen menyiapkan makanan cemilan untuk para mahasiswanya, termasuk mereka yang sedang berpuasa. Saya membaca beritanya bahwa ada mahasiswanya yang berpuasa, kelasnya menjelang maghrib gitu ya, melewati waktu berbuka puasa, kelas dihentikan sejenak. Lalu dosen itu membuka makanannya dan membagikan kepada seluruh mahasiswanya termasuk mereka yang sedang berpuasa. Ini bukan soal viralnya media, tapi ini soal cinta yang nyata di dalam kehidupan keseharian. Banyak cara untuk mewujudkan dan kini giliran kita semua. Ingat, jangan mau tinggal di dalam kotak, sebab Allah melampaui segala akal dan kotak-kotak yang kita buat. Keluarlah dari kotak, jumpailah Allah di luar kotak itu. Selamat mencintai tanpa batas. Amin. Tuhan memberkati kita saat hening bagi kita semua.